Pandemik COVID-19 dijangka menyebabkan bilangan rakyat Malaysia yang diisytihar muflis meningkat tahun depan. Semuanya gara-gara gagal menjelaskan hutang selepas tamat tempoh lanjutan moratorium dan dibuang kerja. Kira-kira 150 peniaga di Terminal Pengangkutan Awam Lakit Sentra dijangka gulung tikar dan tidak mampu membayar wang sewaan premis mereka berikutan kekurangan pelanggan sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP Mac lalu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Najib Asado, online rocket marketing expert anda. Saya tahu ramai di kalangan anda yang berniaga tapi mungkin sekarang ni sedang stuck. Tak tahu apa nak buat. Kedai tak boleh nak buka. Bisnes sangat menjabar. Mungkin ada yang sedang nak gulung tikar. Apa kata dengar sebentar pesanan penting saya dan insyaAllah harapan saya anda boleh nampak sinar cahaya kepada bisnes anda dalam masa 3 ke 5 minit daripada sekarang. Seperti anda tahu, isu lockdown, PKP yang tak berkesudahan menjejaskan terlalu banyak bisnes. Kedai tak boleh buka. Kurang pelanggan yang beli barang daripada peniaga-peniaga kita. Sales drop. Dalam masa yang sama, masih lagi kena bayar kos. Kena bayar sewa. Yang kedua, banyak juga bisnes yang tenggelam sebab banyak pesaing dia yang buang harga. Yang ketiga, saya tahu ramai peniaga yang dah lama buat bisnes tapi sayangnya orang masih lagi tak tahu tentang brand dia ataupun bisnes yang dijalankan. Yang keempat, ramai sama ada yang masih baru ataupun dah lama buat bisnes masih lagi tak tahu cara yang betul macam mana nak onlinekan bisnes yang dia ada. Yang kelima, yang ni pun ramai bagi tahu, peniaga ni tak tahu cara untuk meyakinkan pelanggan beli produk ataupun perkhidmatan dia. Sedih sangat. Akibatnya terlalu ramai peniaga yang pening, tak tahu nak buat apa sampai tak boleh tidur malam. Yelah, fikir hutang dengan supplier, hutang dengan HQ, macam mana nak tidur malam. Ramai juga yang rasa takut, risau sebab tak dapat nak tanggung keluarga dia, tak dapat tanggung sara hidup keluarga sebab banyak sangat hutang dalam bisnes dia. Ramai juga yang salah buat marketing, salah step menyebabkan duit dia habis, termasuk simpanan dan hutang makin bertimbun. Dan ramai juga peniaga yang bergaduh dengan pasangan, dengan family sebab tak mampu nak kawal emosi, stres dalam perniagaan yang dibuat. Saya faham apa yang berlaku dan saya sendiri pun dah pernah lalui benda yang sama. Saya dan Team Momentum bersolidariti nak bantu para peniaga, usahawan, stokis, ejen, dropship yang dah bertahun-tahun berniaga tapi masih lagi sales tak meningkat. Malulah macam mana nak tunjuk muka dengan keluarga dan kawan-kawan. Dengan ini, saya melancarkan kelas roket pemasaran momentum, strategi Facebook Ads capai 10,000 pertama yang akan berlangsung pada 21 dan 22 Ogos nanti. Ini yang anda akan belajar dan anda akan kuasai bila anda hadir ke sesi ataupun kelas roket pemasaran momentum ni. Yang pertama, anda akan belajar formula buat pelanggan nampak, kenal dan tahu bisnes anda. Yang kedua, anda akan belajar cara ramaikan pelanggan dan buat sel anda meningkat, serta saya nak anda capai RM10,000 yang pertama anda. Yang ketiga, anda akan lebih faham, yakin untuk buat marketing, tarik pelanggan secara online dengan berkesan. Best ke best? Yang keempat, anda juga akan belajar cara bina ayat copywriting atau ayat power dalam Facebook Ads untuk tarik ribuan pelanggan. Saya nak kongsikan kepada anda peniaga atau usahawan yang pernah hadir ke sesi roket pemasaran momentum dan apa yang berlaku. Kita lihat dalam kes yang pertama, Puan Mosia daripada bisnes umrah terpaksa tukar kepada F&B disebabkan pandemik COVID. Bisnes umrah tak dapat nak dijalankan. Hutang meningkat tetapi Alhamdulillah beliau bangkit semula dengan onlinekan perniagaan daging salai dengan jenama Salai Valley dan Alhamdulillah capai jualan RM55,000 pada bulan yang pertama. Seorang lagi anak murid saya, Tuan Fazaha, dulu dia hanya berniaga kereta sewa pun sama terpaksa tutup disebabkan pandemik. Tak ada siapa nak sewa kereta dan terpaksa tutup. Dan bisnes kedai aksesori yang dia buat pun hanyalah suam-suam kuku, tak boleh grow pun. Alhamdulillah hasil dengan cakap, dia mula belajar dalam RPM, tarik followers, buat Facebook live secara konsisten. Walaupun PKP, orang mula nampak perniagaan dia secara online dan mula ramai yang membeli dengan dia. Dan sales meningkat daripada RM8,000 pergi ke RM10,000 dan kemudian meningkat ke RM50,000 dan terus meningkat ke ratusan ribu ringgit sampai sekarang. Dan saya nak bagi anda, ini anda akan dapat bila anda sertai roket pemasaran momentum kali ini. Yang pertama, 4 kelas persediaan setiap minggu. Yang kedua, anda dapat 7 video strategi capai 10,000 pertama gunakan Facebook Ad. Yang ketiga, kepada anda yang hadir ke sesi ni, anda akan dapat lagi
lagi ekstra 5 video cara nak jadikan Facebook anda menarik dan dipercayai pelanggan. Yang keempat, anda akan dapat buku buat je dan face mask untuk 1,000 orang yang mendaftar awal. Saya nak tawarkan kelas bernilai RM10,000 dengan tawaran yuran hanya RM10 sahaja. Cuma ianya terhad kepada 1,000 orang yang mendaftar paling awal. Saya harap dapat jumpa anda di dalam kelas online Roket Pemasaran Momentum edisi Strategi Facebook Ad Capai 10,000 pertama pada 21 dan 22 Ogos nanti. Apa kata daftar segera dan dapatkan tempat anda untuk belajar di naktarikpelanggan.com. naktarikpelanggan.com.